Gerhana bulan bakal muncul 11 Januari. Ini fakta-faktanya. Di awal 2020, fenomena alam gerhana bulan samar-samar atau penumbra akan kembali muncul di Indonesia, tepatnya pada 11 Januari 2020. Kemudian gerhana bulan akan muncul kembali pada Juni 2020. Juli 2020 dan November 2020. Meski begitu, belum diketahui apakah gerhana bulan akan bisa terlihat di Indonesia atau tidak. Sebelum 11 Januari 2020, gerhana bulan penumbra belum pernah muncul di Indonesia pada 2013, 2016, dan 2017. Berikut fakta-fakta kemunculan fenomena alam gerhana bulan penumbra di Indonesia. Bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia. Gerhana bulan penumbra bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian barat. Gerhana bulan ini akan muncul pada 11 Januari pukul 00.07 dan puncaknya pukul 2.10. Gerhana bulan akan berakhir pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Proses gerhana bulan penumbra dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Gerhana bulan penumbra adalah peristiwa ketika bulan masuk ke wilayah penumbra bumi, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan cahaya yang lebih redup. Peristiwa ini merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Aman bagi mata, berbeda dengan gerhana matahari. Masyarakat bisa melihat gerhana bulan penumbra dengan mata telanjang atau dengan teleskop. Cahaya gerhana bulan penumbra tidak berbahaya bagi mata saat dilihat.